Assalamualaikum, Mbak Sheila. Maaf, Tuan Farouk. Tapi berapa kali saya mesti bilang kalau saya selamanya tidak akan ikut pergi sama Tuan. Apalagi Tuan Farouk sudah beristri. Saya nggak mau kalau saya nantinya menjadi pengganggu hubungan rumah tangga orang. Astagfirullahaladzim. Bu! Ibu! Ibu kenapa, jadi Bu? Jadi kamu tega, Mas, mempertaruhkan keutuhan rumah tangga. Aku hanya mencintai perempuan itu. Dan aku akan bertaruhkan apa aja demi cinta. Bila perlu. Nyawa tangan. Tapi cinta juga nggak boleh egois. Sebagai seorang suami, Mas Farouk harusnya bisa berkewajiban untuk melindungi istrinya, bukan untuk menyakitinya. Cukup, Akbar! Kamu tidak usah mencampuri urusan aku. Aku sudah putuskan kalau aku akan menikah lagi. Terserah kalian mau setuju atau tidak. Titik. Kamu itu bukan nabi yang terpelihara dari dosa, Mas. Tapi aku janji untuk berbuat adil. Gak mungkin. Kamu gak akan pernah bisa berbuat adil. Jadi? Jadi aku minta kamu gak usah mengkambing-hitamkan agama supaya kamu bisa memenuhi hasrat kamu untuk menikah lagi. Kamu gak lebih dari manusia munafik. Tunggu aja. Sempat. Kembali ke istri Tuhan. Cintailah dia sebagaimana Allah mencintai hambanya. Dan saya mohon untuk tidak ganggu hidup saya lagi. Kamu selamanya hanya buat aku, Asila! Ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Pertemukanlah aku. Sinetron terbaru Antara Cinta dan Doa mulai 10 Juli hadir setiap hari jam 5:30 sore di Trans TV.